kembali lagi di Insert Pagi, dan kali ini ada berita dari Almatiana yang agak terkejut nih. Kalau kita mau melihat permasalahan dari kasusnya Agatha Brajamusti ini, yaitu tertangkap karena kasus narkoba. Aduh. Dan setelah itu ternyata merembet semuanya, ceritanya ini mengenai padepokan. Jadi terjadi di dalamnya itu katanya memang dalam padepokan itu tidak hanya terjadi yang namanya aspat-aspat itu. Aduh. Ritual aspat, tapi juga ada penyimpangan seksual. Ini memang panjang banget kasusnya sampai dengan sekarang. Kasusnya Agatha, terus lagi ada yang baru, adalah yang baru lagi. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang nih pemirsa, memang kan Almatiana lah yang terlebih dahulu bergabung di padepokan. Ya, kemudian 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu dia keluar di padepokan, kemudian dia juga mengajak seorang Reza Artamevia untuk bergabung. Sampai akhirnya Almatiana keluar, tapi Reza masih tetap stay atau tetap berada di dalam padepokan. Nah, kali ini Almatiana kaget loh. Kaget, terkejut sekali dengan pengakuannya Reza Artamevia yang kalau sebelumnya mengatakan tidak pernah ada apa-apa di padepokan, semuanya berjalan dengan baik dan benar. Ini nih agak sedikit unik, kalau kemarin sempat membela, sekarang justru melaporkan. Ya aduh, zaman sekarang kita nggak tahu nih siapa teman siapa lawan ya. Kita juga pengen tahu bagaimana tanggapan dari Almatiana yang sekarang ini kan bungkam ya, nggak mau cerita apa-apa lagi. Dia nggak mau deh, dia mungkin akan ngomong sama pihak penyidik atau kepolisian ya. Berikut liputannya untuk Anda, Almatiana. Sejak Reza Artamevia melaporkan guru spiritualnya Gatot Brajamusti atau yang kerap disapa A. Gatot atas tuduhan penipuan pada hari Jumat lalu, tentu saja hal ini mengejutkan publik. Mengingat pelantun satu yang tak bisa lepas itu diduga cukup dekat, bahkan bisa dikatakan sebagai murid setia dengan A. Gatot. Rupanya bukan hanya publik saja yang terkejut. Mantan murid A. Gatot Almatiana juga mengaku kaget dengan langkah Reza yang tiba-tiba melaporkan mantan ketua parvi tersebut. Saya udah lama gak berhubungan sama Teteh, dari saya keluar yang tahun yang apa, 5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu, sampai sekarang gak ada kontak apapun. Jadi kalau saya agak surprise juga sih melihat tiba-tiba Teteh seperti itu ya. Saya gak tahu didasari apa ya, maksudnya kenapa jadi tiba-tiba. Karena kan sebelumnya kan saya lihat kan apapun yang terjadi dia tetap guru saya gitu kan. Tapi setelah adanya melaporkan balik ya, saya agak terkejut juga gitu, kok apa yang membuat Teteh bisa jadi berbalik seperti ini, saya kurang paham gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini murni dari kesadaran Teteh sendiri. Saya bertanya-tanya apakah ini murni dari kesadaran Teteh sendiri gitu, apa tidak dengan paksaan orang, kan kita belum tahu ya gitu. Tapi kalau memang itu didasari dengan kesadaran ya syukur alhamdulillah, berarti apa namanya sudah mulai bisa berpikir yang jernih. Hingga pelaporan yang dilayangkan Reza, sampai saat ini Elma mengaku tak tahu menahu apa penyebab yang membuat Reza berubah pikirannya untuk melaporkan A. Gatot. Pasalnya sejak memutuskan hengkang dari padepokan milik A. Gatot 5 tahun silam, hingga kini Elma belum pernah kembali bertemu dengan Reza. Bahkan Elma tak ingin kembali terlibat dan terseret lebih jauh akan kasus dari mantan guru spiritualnya tersebut. Oh enggak, saya enggak mau. Saya bilang sama Ina, saya enggak mau ikut-ikutan yang terlalu bagaimana. Saya adalah cuma saksi korban di masa yang lalu. Jangan bawa-bawa saya, jangan seret-seret saya lagi di masalah ini, karena saya enggak ada hubungannya gitu. Saya udah lepas dari sana udah lama ya, jadi nggak mau ikut-ikutan, pusing ya. Belum saya juga ragu ya, maksudnya mau ketemu gimana ya gitu. Udah lama nggak ketemu, canggung gitu kan, nanti takut punya pikiran yang gimana ya. Jadi saya juga masih belum mau untuk bertemu dulu lah gitu, maksudnya tunggu benar-benar saya nggak mau jadi salah, nanti saya akhirnya takutnya dipikir malah mau menyerang gitu kan, padahal saya sama sekali nggak ada tuntutan. Saya di sini, saya merasa saya udah keluar dari sana 5 tahun yang lalu. Buat saya sudah bersyukur saya udah gak di sana. Saya gak mau menuntut apapun. Jadi saya gak mau nanti saya kesana jadi berkolaborasi jadinya kan. Untuk enggak lah, saya apa namanya, udah hidup saya udah cukup tenang. Saya gak mau diganggu lagi sama urusan-urusan yang kayak seperti ini. Melihat panjangnya perjalanan kasus A. Gatot dan selalu menyeret nama Almatiana sebagai seorang saksi, nampaknya sempat membuat wanita 42 tahun itu lelah. Bahkan ia tak menyangka bila setiap korban selalu ingin Elma yang menjadi saksi. Mengingat ia sempat menjadi murid setia A. Gatot selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Kayak sebenarnya saya nggak ada hubungan di apa masalah anak-anak ya. Cuma anak-anak itu selalu lapor saksinya Bunda Almatiana.
Setiap ini lapor, bayangin satu anak lapor yang dipanggil saya. Nanti yang kedua jadi kayak per episode-nya panjang banget, ada 8 dan semuanya ke bawah-bawah nama saya. Karena mungkin saya kenal, saya tahu mereka ada di sana, tapi saya tidak tahu yang terjadi dengan anak-anak gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya ngebahas soal yang pacaran ini, saya lebih berhati-hati lah. Saya takut nggak mau aja terjadi apa ya, fitnah, saya nggak mau akhirnya jadi, ya itu karena ada aib lah semua di sana. Jadi saya lebih baik apa namanya memberikan saksi keterangan yang saya tahu aja. Melihat kasus AA Gatot yang masih terus bergulir panas di ranah hukum, Elma hanya bisa berharap bila kasus ini segera cepat selesai, dan setiap korban maupun AA Gatot mendapat hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian yang kini tengah mereka hadapi. Enggak sih ya, enggak. Malah yang aku dengar sekarang malah jadinya berbaliknya menyerang ke Teteh ya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya dan semuanya bisa cepat selesai lah gitu. Jadi apalagi kan belum terbukti banget dia jadi apa tersangka ya di masalah pelecehan ini. Jadi saya nggak mau banyak komentar dulu. Saya lebih kepada banyak mendoakan mereka gitu. Kayak misalnya Teteh menjadi laporan ini juga mungkin kan saya berdoa ya Allah mudah-mudahan semua diberikan hidayah, semoga bisa semuanya sadar bahwa apa yang selama ini itu salah gitu, mudah-mudahan semua mendapatkan bimbingan. Itu aja paling yang cuma bisa saya lakukan selama ini gitu. Terjadi apa ya, fitnah, saya nggak mau akhirnya jadi, ya itu karena ada aib lah semua di sana. Jadi saya lebih baik apa namanya memberikan saksi keterangan yang saya tahu aja. Melihat kasus AA Gatot yang masih terus bergulir panas di ranah hukum, Elma hanya bisa berharap bila kasus ini segera cepat selesai, dan setiap korban maupun AA Gatot mendapat hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian yang kini tengah mereka hadapi. Enggak sih ya, enggak. Malah yang aku dengar sekarang malah jadinya berbaliknya menyerang ke Teteh ya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya dan semuanya bisa cepat selesai lah gitu. Jadi apalagi kan belum terbukti banget dia jadi apa tersangka ya di masalah pelecehan ini. Jadi saya nggak mau banyak komentar dulu. Saya lebih kepada banyak mendoakan mereka gitu. Kayak misalnya Teteh menjadi laporan ini juga mungkin kan saya berdoa ya Allah mudah-mudahan semua diberikan hidayah, semoga bisa semuanya sadar bahwa apa yang selama ini itu salah gitu, mudah-mudahan semua mendapatkan bimbingan. Itu aja paling yang cuma bisa saya lakukan selama ini gitu. Tapi kita juga memberikan apresiasi untuk seorang Elma Tiana, walaupun dia memang sempat tergabung di Padepokan, kemudian akhirnya memilih keluar, sekarang juga sudah memilih jalan yang lebih benar juga, ya kan, lebih tenang juga kelihatannya, kita melihatnya pemirsa ya. Tapi kalau mendengar dari kata-katanya Elma Tiana sendiri juga ya, memang semoga nih mendoakan yang baik apapun yang terjadi, yang kemarin salah, ya semoga semuanya mendapatkan hidayah gitu dan tahu itu salah. Jadi sebenarnya agak-agak lebih penasaran banget gak sih, apa sih yang sesungguhnya terjadi di dalam padepokan tersebut. Sampai gitu. Dengan sekarang kita masih belum tahu karena kasusnya terus menumpuk dan terus nambah lagi cerita baru dan cerita baru lagi pemirsa ya. Ya udahlah gak apa-apa, nanti kita tunggu aja update-nya seperti apa. Betul. Dan berikutnya kali ini ada pasangan yang katanya lagi deket-deketnya banget. Nah tapi ini ada Prilly Latuconsina dengan Rasya yang katanya kan punya hubungan, tapi benar gak sih mereka ini punya hubungan? Aduh. Pacaran atau enggak sebenarnya? Ini sebenarnya kalau misalnya Anda pemirsa lebih memilih Prilly barengan sama Aliando, agak sedikit kecewa ya ketika tahu Prilly ternyata ada apa-apa dengan Rasya. Kita enggak tahu juga nih, enggak apa juga, sebenarnya. Tapi waktu dulu ditanya dengan Aliando pacaran ternyata hasilnya enggak, tapi padahal dekat banget. Nah kali ini bagaimana? Makanya kita pengen tahu apakah mereka benar-benar dekat atau sekedar ya berita miring aja di sosial media termasuk juga gosip-gosip ya. Teman tapi mesra, berita akan hadir sesaat lagi, tetapi Insert Pagi.